Ini dia burung punai pagi-pagi. Pagi-pagi hinggap pada pokok kayu, hinggap pada ranting kayu berdekatan dengan rumah. Ada berapa guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ada 29 guys. Burung-burung yang lain pun, burung-burung yang kecil, suka bersama dengan mereka. Ini dia burung punai. Di bawah dia ada kayu menggalang. Itu dia guys, nampak tuh burung punai. Ada pada dahan kayu menggalang, ada 2 ekor hitam-hitam. Dan di belakang dia, lebih kurang jam 7 baru mereka mencari makanan. Asal sudah terang, mereka hinggap dulu pada pokok ranting-ranting. Kemudian lebih kurang jam 7 pagi baru mereka mencari makanan pada pokok-pokok yang ada di sekitar ini. Jadi biasanya burung punai ini, kalau pokok-pokok di pokok-pokok yang kecil, mereka suka makan buah golosim. Kemudian pokok-pokok yang tinggi yang ada buah, mereka suka makan. Ini dia.